Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Muslimin, para penonton yang dikasihi sekalian, selamat kembali ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Alam sudah hampir ke penghujung usianya. Rasulullah SAW bagi tahu banyak tanda-tanda bahawa bumi ini dekat dengan kiamat. Kisah Hidup Akhir Zaman, sebuah rancangan yang menceritakan tentang insya-Allah keseluruhan tanda kecil dan tanda besar yang kita bawa menerusi hampir 100 lebih episod. Kali ini kita sampai pada episod yang ke-30. Tanda kiamat kecil yang ke-44, iaitu seseorang dimuliakan di akhir zaman nanti. Makhafata syarrihi, sebab orang takut dengan kejahatan dan kezaliman diri orang itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, hadis ini gharib dan ada syahidnya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Nabi menyebutkan dalam satu hadis beberapa tanda kiamat. Kemudian Nabi sebut antara tanda kiamat kecil yang akan berlaku, bahkan sudah berlaku pada zaman ini, ketika mana kita sekarang ini sedang membincangkan tajuk ini, benda ni dah berlaku dan kita boleh melihat. Nabi kata, Nabi sebut satu-satu berbelah-belah tanda kecil kiamat dalam hadis ni. Nabi kata, wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Kamu akan tengok nanti di hari kiamat. Antara benda songsang yang berlaku dalam masyarakat ialah satu orang lelaki dimuliakan. Ataupun satu orang perempuan dimuliakan. Orang pakat muliakan dia. Orang hormat dia. Makhafata syarrihi, sebab orang takut kezaliman dan kejahatan dia ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya yang berlaku dalam masyarakat kita, kayu ukur yang betul ialah orang akan hormat orang baik. Orang yang ada akhlak, ada ilmu, orang hormat dia, orang sanjung dia, orang sayang dia. Tapi di akhir zaman, satu orang laki-laki ataupun perempuan, pemimpin atau bukan pemimpin, dia ni ditakuti. Dihormati sebab orang takut kejahatan dia. Lalu dia dihormat kerana orang takut, orang nak elakkan kejahatan dia sampai ke dalam pekerjaan orang tu, ke dalam rumah orang tu, dalam keluarga orang tu. Maka orang ramai hormat si zalim tadi, penjahat tadi ni, kerana dia jahat, bukan kerana ilmunya, bukan kerana adab ataupun akhlaknya. Tuan-tuan umat Rasulullah sekalian, kata para ulama, ada di kalangan mereka yang jahat, yang zalim ni menjadi pemimpin. Yang ni lebih parah. Lalu orang bawah ni hormat dia bukan sebab kepimpinan dia yang bagus, bukan sebab attitude dia yang bagus. Memang dia yang paling kuat rasuah. Orang tahu dia ni kaki tunggang arak. Orang tahu kalau dengan perempuan, dia ni tak takut untuk bercakap berzina dengan siapa. Tapi kalau buat lebih kurang, sebab pangkat dia besar, dia boleh ubah kerja pijuh jadi susahkan orang. Dia boleh susahkan orang dengan kuasa yang dia ada. Ataupun dia bukan pemimpin, tapi dia boleh susahkan orang dengan duit yang dia ada. Ataupun dia bukan duit yang ada, dia pengaruh dia besar. Dia boleh susahkan satu orang tu dengan pengaruh yang dia ada. Maka masyarakat hormat dia bukan sebab ilmu dia, bukan sebab akhlak dia, bukan sebab yang lain, tetapi sebab dia jahat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala pelihara keluarga kita daripada ada circle yang tidak baik
yang boleh menggugat iman kita. Semoga tanda kiamat yang Nabi sebut ni, saya sampai kepada tuan-tuan, boleh jadi panduan pada hidup saya dan kita semua untuk kita buat persiapan hati-hati di akhir zaman nanti. Akan ada manusia-manusia yang dimuliakan bukan sebab iman dia, bukan sebab akhlak dia, bukan sebab ilmu dia, tetapi disebab kejahatan dia. Allah Ta'ala jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman? Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.